masukin tahu sama kikilnya. Masukin bawang pre, cabe hijau, cabe merah, cabe besar, cabe kecil. Enggak ada cabe besar nih. Cabe kecil aja. Pernya satu wajan, geng. Satu wajan besar. Oke, mari kita ambil ya, geng. Wih. Kikilnya masuk merata, geng, enak banget ya. Hai geng, selamat sore. Geng, sekarang itu ya, bawang merah lagi mahal-mahalnya ya. Terus aku lagi bikin kikil. Kalau nggak ada bawang merah nggak enak dong kakak, kata siapa. Jadi cuma bawang putih sama jahe gitu aja. Nanti mau aku chopper biar ada tekstur-tekstur kasarnya gitu, lebih enak banget. Terus aku kasih ini, terong kalau jadi ya, kalau aku nggak berubah pikiran geng. Sama cabenya nanti sebagian aku ada yang aku mixer, kok mixer, di chopper, sebagian ada yang utuh kayak biasanya teman-teman. Terus nanti kikilnya ini, tuh kikilnya ini nggak sendirian. Kenapa nggak sendirian kakak? Soalnya aku kasih taha alias tahu gitu. Tapi tahunya nanti aku goreng setengah mateng, baru aku kasih kikilnya gitu. Biar banyak geng. Aku masak malam seperti biasa, kalau untuk masak malam tuh untuk orang-orang besok sarapan gitu geng. Oke, ini sembari aku prepare dulu, aku siapin. Terus ini masih di frozen tuh. Ini karena ini frozen. Ini banyak banget ini geng. Ini kurang lebih 1,5 kilo. 1,5 kilo ini. Iya, 1,5 kilo ini gengs. Aku taruh di sini. Tuh. Jadi ini masih frozen, aku taruh di situ biar dia menggodok ria. Kalau dia udah menggodok ria harus matang, baru nanti aku potong-potong terus ditumis deh. Hari ini masanya nggak pakai kayu bakar, soalnya masih belum aku bersihin nih kayu bakar geng, abis nyari. Jadi aku nyari terus aku kumpulin di sini. Sebagian mama ada nyari di sebelah sana, cuma ditaruh di sini. Nggak kelihatannya soalnya gelap. Oke, masaknya santai aja soalnya di kompor LPG, jadi nggak keburu gengs gitu. Aku nggak tahu nih uploadnya kapan, mungkin aku upload pas bertepatan waktu harga bawang merah udah turun. Tapi yang jelas sekarang itu bulan April ya, nggak sih, sekarang bulan April, akhir April tanggal 28, dan bawang merah tuh masih mehong, padahal udah selesai hari raya Idul Fitri sih. Tapi nggak tahu lah ya, harga pasar juga. Mau goreng terongnya dulu geng, alhasil ya jadi pakai terong dong. Oh, langsung chopper aja ini, terdiri dari bawang putih, cabai-cabian sama jahe. Cuma gini aja geng, perbanyak bawang putih sama jahe ya biar sedap. Digoreng kak, supaya ini tuh nanti pinggir-pinggirnya nggak hancur, jadi aku goreng geng. Ini terong gelatik ya, terong bulat itu, terong Belanda. Thank you.
Ini nanti hitung sampai ke selatan ya. Hitungnya sampai ke selatan ya. Nah, udah main coklatnya, geng. Main coklat ini aku masukin tahu sama kikilnya. Banyak banget, geng. Setelah seperti ini, terus kita kasih ini, masukin bawang pre, cabai hijau, cabai merah, cabai besar, cabai kecil, nggak ada cabai besar nih, cabai kecil aja. Terus kasih masak, terus gula pasir. Terus penyedap rasa. Nanti kalau udah mengering baru kita kasih kecap sama ini teman-teman. Karena aku suka jahe jadi aku tambahin jahe lagi, guys. Tambahin jahe lagi. Sebentar ya, langsung aja. Satu wajan, geng. Satu wajan besar. Ini satu wajan besar, teman-teman. Ini udah matang ya. Sengaja aku kasih nyemok-nyemok kayak gini, nggak terlalu kering. Soalnya besok pagi itu dipanasin, teman-teman. Airnya agak setengah menyusut nih. Terus, aku mau ambil ini. Ambil rapsinya. Jadi di sini ada tumis kikil kecap, terus sama ini, guys, tahu tempe. Nah ini, tahu tempe, tahu itu loh, tahu rempah, gitu, guys. Terus tahu rempah teman-teman, sama nasi hangat, terus ada air putih, geng. Dah gini aja, teman-teman, menu yang sangat praktis ya, kakak. Iya, menu yang sangat praktis. Ini tapas kayak gini. Oke, mari kita ambil ya, geng. Wih, mantap sekali, teman-teman. Ini ada terongnya nih, terong, kikil, sama jangan lupa cabenya. Aku suka banget sama yang namanya cabe, geng, tuh. Cabenya, cabe. Wih, mantap, geng. Tuh. Nah, segini, geng. Yuk, mari kita makan. Nah ini, geng, wih, mantep banget, gengs. Makan malam, kakak, makan malam. Pakainya tahu,
cicipin tahu daun dulu. Tahu rempah, Geng. Enak. Oke, mari kita makan ya. Menyicipin ini dulu ikannya. Teman nasi hangat nih, cocok banget. Kikilnya masuk merata, Geng, enak banget ya. Kulit sapi sama cabai ya kan. Habis kan, tuh. Sampai suapan terakhir ya kan. Tuh. Terima kasih sudah mengikuti vlogku sampai sejauh ini. Jangan lupa like. Kenyangan, Geng. Terima kasih yang sudah mengikuti vlogku sampai sejauh ini. Jangan lupa like and subscribe. Share video aku ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, bagi yang suka makan-makan, masak-masak. Dan juga di channel aku banyak sekali resepnya, teman-teman. Kalian bisa cari di playlist, banyak sekali itu menu vegetarian, menu-menu hajatan, masakan Nusantara. Aku bikin kue, aku bikin puding. Kalian cek aja ya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye, bye-bye. Kalian jangan lupa makan ya. Bye-bye. Mantap.